warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi anjay. Anda mau lihat cek sound HRC audio system anjay. Anda itu paling suka elektronik, hobi itu elektronik sama otomotif, kayak motor-motor drag, elektronik, sound system. Terus suka kepada setiap perempuan anjay. Ini karena di HRC itu kita punya audio sendiri, punya tim hadro sendiri, punya brigade sendiri, alhamdulillah. Punya tim eventnya, kayak riasan, panggung, yang sebagainya. Karena kita di HRC memprogram supaya anggotanya itu punya penghasilan, walaupun memang belum sepenuhnya. Yang punya percetakan ada, karena kebanyakan kegiatan itu terganggu dengan usaha, kerja, dan sebagainya. Ini kita cuma bawa 2 subwoofer untuk standar hajatan, merenya. Alat juga nggak dibawa semuanya, cuman emang kita baru punya alat-alat standar, belum punya alat-alat yang berkelas, karena ini modal pribadi loh guys. Punya ini tuh. Waalaikumsalam tuh, air ngevlog deh anu nanya. Kemana? Mari ke Benur, nyenak rai. Di wangi teh ninggal teh di binya we. Di mana? Ini latihan. Oh, nah tuh tadi ya tuh. Sin. Wah, oke sin dah lain naon. Jadi ayah tuh narul teh ah cenah menuju latihan. Arul ge nyarkan dinya isin. Kamu abah cerita kedengan ngiringan. Ya. Kemarin malam Jumat ge pas malam tahun baruan latihan. Yo ge rencana teh ngejakan ke nagrak. Nagrak mana? Emang iya. Mangnaon mada? Nagrak Darang dan. Oh, anu teh. Jadi yo kemarin ge seberapa orang? Hampir 15 orang. Oh, seuran jalan Irfan teh ngajak yang masuk yo nanti nelpon. Itu lagi. Teh ngajak sama Abas nanyana jadwalna. Kira kadang di masjid Cinu Agung, kadang di Citaupen. Supaya nah enggak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi vlog nanti keganggu kalau nanya yang sahat buat nanti tuau ya, barusan itu nanyain. Jadi kemarin latihan ya, memang latihan bela diri, diajar silat lah. Ketika diri sendiri sudah bisa dibela, apalagi membela sang permaisuri anjay. Nah, kembali lagi ke audio. Itu modal pribadi tuh guys tuh. Ini yang standar. Alhamdulillah lain Arai juga lagi processing. Dulu pernah punya Arai, cuman eventnya kan event-event kecil, jadi jarang dipakai, jual. Ribet. Mau alat yang luar biasa juga, alat-alat yang racing bisa, cuman kan standar di kita jarang yang pakai sekitaran sini. Dulu tahun 2005 Ana belajar audio waktu di Cianjur, karena keluarga Ana semua punya sound system. Dari mulai kakak sepupu, adik sepupu, keluarga pada punya audio. Enak. Cuman lebih ke Tabligh Akbar kali ya sound system Ana itu dipakainya ke hadro dan sebagainya lah pokoknya. Pan enakin bahasa hadrohan teh deg-deg karena jantung nanti berdebar persis ketika berada di samping sang permaisuri anjay. Kita lihat ini spek-spek standar, kita lihat nanti ya, review apa aja yang ada. Kita lihat ini mau acara hajatan di pencetusnya itu ketua HRC Mania Kang Herman. Pencetus HRC Mania itu adalah Kang Herman. Ini acara apa ya? Khitan, walimatul khitan, ngabengkong, neteuk, ngeureut. Ngeureut antena lah pokoknya mah. Kita lihat bentar ya. Alat-alat itu masih ada yang di rumah itu sekitar mungkin semobilan lagi, semobil lebih lah. Ini cuma sebagian kan, masang sound tergantung areanya, lokasi masa kumaha. Makanya
setiap ada yang rental audio, kita cek lokasi dulu. Lokasinya seperti apa, lapangan atau cuma halaman rumah. Jadi ada indoor, ada outdoor, kita menyesuaikan. Kita lihat bentar ya. Oke guys, ini kopi ayah dina dashboard motor, cuman susuna. Ini 18 in subwoofer, tipe boxnya turbo. Ini 15 in mini scoop. Mini scoop apa nanya? Anata hilang, pokoknya mah gitu we. Ini 15 juga. Tuh, darah das, dah berat ngaku tanana pan. Kita lihat ke depan. Turbo. Nah, turbo guys, turbo. Turbo dong. 15 in. Low mid gitu low-nya itu. Itu apalah. Itu 15 plus Twitter horn. Masya Allah. Dan ini ada Ustadz Amin yang lagi merokok. Yang lagi merokok dan wajahnya gelisah. Masya Allah. Kenapa ya? Kenapa ya? Entah apa yang dirasa. Oke guys, Ustadz Amin. Salam dulu Ustadz Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys gitu. Hai guys. Salam heula. Oh, salam. Hai guys, napa ini? Sampurasun. Masya Allah, ini juga turbo, cuman beda sama yang di sayap. Kalau yang barusan, yang depan ini sayap dibilangnya. Tipe turbonya beda. Ini lebih ke sub. Kalau yang depan itu low sub. Oh, ini sama 12, tuker-tuker. Kadang 12 jadi sayap, kadang jadi monitor, kumah daiknya. Tinggal pasang 15 HA400 Hooper, nyerip. Iya. Iya, dan ini operatornya Mas Arif. Iya, sim. Coba suara pokoknya gimana Mas Arif? Oh. Hadirmu. Ini tuh ahli kori, vokalis organ, vokalis hadro. Nah, ndak itu itunya tukang sound ongko. Juga rupa aya. Ya tukang kopi, Bah. Nah, ini Ketua HRC Sukatani, Syekh Tubagus Abbas Al-Batu Datariyah Minal Motori Wal Faryo'iyah. Salam lah tuh, hai guys. Itu. Wal istri wal kaburiyah. Nah guys. Bang, iya kurana dipapakai lah iya. Tuh, Rip. Kurana dipapakai. Jaket. Jaket. Jaket, itu ada Kang Ato, driver tuh. Supir sonda. Ini ada emas, ini baso HRC dan itu peyem HRC. Ada peyem HRC. Dan ini dia special edition ada Inces. Man. Cas satu, hai guys, lah tuh, cas. 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 Hai guys, lah tuh. Hai guys, lah, cas di cabok coba. Cas. Hai guys. Hai guys. Anjay. Enggak cina. Iya ya, istri tercinta. Anu ngudag-ngudag ana teh ieu tah. Ana sampai diudag-udag ke kebon. Bogohun. Sok Mang Haji. Sok Mang Haji. Oke, ini aksesoris yang standar. Ada microperb efek Alesis dan mixture. Nah, aduh blur guys. Datang di Banten. QLX DKSM9. Dijemput di mana? Parametrik. Tuh blur guys, tuh. Nah, udah. EQ DBX. Power asli Onyx 21.000. Sama JBL XTI 10.000 series. Ini ada yang Ombro rakitan. Ini Megapox untuk high Twitter. Ini mixer yang 24 channel. Pakai nanti itu kode Soundcrap. Soundcrap kita mixer ada Soundcrap, ada Asley.
Sound Crab, new tuh. Bas, Tam, DBK, Darbuka, Hadro, 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 Hadro. Masya Allah, tuh. Sound Crab guys tuh. Nah, ini turbo untuk low monitor. Resin ya nih guys. Ya. Gensetnya di mana itu? Rip, gensetnya di mana, Rip? Oh iya. Oh, Masya Allah. Ada jauh. Mun arege di imah bah ade di ditu. Tagane Umi. Umi tagane geun. Masare ke dieu. Nah, ini audio kita. Subwoofer masih ada berapa tuh di rumah? Tuh di gudang itu nya. Masih banyak deh 18 in deh. Kita pakai tipe turbo yang tadi di depan, turbo sayap ini, turbo monitor, terus ada yang tipe box planar, ada. Untuk speaker sayap kita ada rupa-rupa jenis tergantung acara, tergantung lokasi. Ada yang ke atasannya tuh kayak gitu. Yang satu lagi ada 15 in. Terus ada lagi yang pakai 12 in, full 12 in untuk vokal kedepannya, middle. Ada juga yang 10 in, tergantung kebutuhan. Oke. Jadi di HRJ itu bukan sekedar komunitas, tapi memberantas pengangguran. Lagi maca dulu ini. Edan tuh baru dah. Aduh. Gambar lagi, gambar Hadroh tatona tuh. Badar buka apa itu? Masya Allah. Ini pemain Hadro dari Hadro HRC ini. Cuman emang yang paling cakep yang ini. Ya Ces ya, Ces. Ini Ihman Al Inces ya. Minal Inces. Oke okay, guys, kita lagi loading dulu proses pemasangan. Nanti kalau udah check sound kita video lagi. Bentar ya. Pakai genset ini, kalau nggak pakai genset strumnya nggak normal. Standar listrik itu 220 volt. Kalau pakai listrik-listrik biasa itu jarang normal, banyak gagal karena tidak stabil.